Hai, halo anda semuanya. Anda bersama dengan saya di Amda Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk membersihkan kulit, menghaluskan kulit dan juga untuk membuat kulit lebih cerah dengan menggunakan bahan alami. Jadi, jika anda punya bagian-bagian badan yang berkulit sangat gelap, sangat degil dan susah sekali untuk dicerahkan, anda bisa mencoba dengan menggunakan cara yang ini. Oke, kita langsung aja dengan cara dan bahan untuk membuatnya. Oke, sediakan satu mangkuk bersih. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah kopi bubuk kasar. Untuk ini anda bisa menggunakan kopi merek apa aja, kopi bubuk jenis apa aja. Yang pentingnya kopi hitam yang seperti ini dan kasar. Oke, jangan gunakan kopi yang halus, gunakan kopi yang kasar. Oke, kita gunakan secukupnya aja dulu. Oke, kemudian tambahkan dengan jeruk nipis. Perhatikan sini. Kemudian tambahkan dengan sedikit sabun cair. Untuk ini saya gunakan Palmolive. Bisa menggunakan sabun anda merek apa aja bisa digunakan. Oke. Tambahkan sini. Kita akan tambahkan dengan 1 sendok aja. Oke, 1 sendok sabun cair untuk ukuran ini. Oke, pastikan bahan-bahan ini teraduk rata. Oke, setelah ini kita bisa menggunakannya. Cara makainya, gunakan bahan ini di waktu mandi untuk membersihkan bagian-bagian kulit yang sangat gelap. Misalnya leher, ketiak, ataupun di lipatan-lipatan badan lainnya seperti lei. Jadi gosokkan aja pada kulit yang gelap dan dekil. Misalnya ini kulit saya yang mau saya cerahkan. Kita gosokkan aja seperti ini. Oke. Okay? Oke, okay? Diskrapkan pada kulit yang gelap dan dekil dan kasar. Skrapkan aja selama 1 sampai 2 menit. Oke, okay, skrapkan seperti ini. 1 sampai 2 menit aja. Oke. Okay? Kemudian bisa langsung dibersihkan dengan air. Oke, okay? Bahan ini akan membersihkan kulit dan memutihkan serta mencerahkan kulit dengan sangat cepat. Oke, okay, karena scrub kopi ini akan menanggalkan sel-sel kulit mati yang menumpuk yang membuat kulit Anda menjadi gelap dan kasar. Oke, okay, jadi gosokkan aja 1 sampai 2 menit aja, kemudian bisa dibersihkan dengan air. Lakukan setiap kali Anda mandi sampai Anda melihat hasil yang memuaskan. Dengan pemakaian yang rutin, maka kulit yang gelap sekalipun akan menjadi lebih bersih, cerah dan glowing. Itu saja untuk membersihkan dan membuat kulit yang sangat gelap menjadi lebih cerah dan glowing dengan bahan-bahan yang sangat mudah untuk didapatkan dan Anda bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi, bahan yang kita buat tadi, bahan ini bermanfaat untuk menghaluskan, membersihkan dan mencerahkan kulit yang sangat gelap dan kasar.
Okay, jadi jika anda punya kulit yang dekil, yang gelap, yang kasar, ingin dicerahkan, dibersihkan dan dihaluskan, anda bisa menggunakan bahan ini. Okay, misalnya kulit-kulit yang gelap, yang kusam, yang degil, yang kasar, semuanya apa? Yang gelap dan kasar dan degil itu biasanya ada di bagian kulit di lipatan-lipatan badan. Jadi seperti di leher yang ada sini, leher sini. Biasanya orang mempunyai leher sangat gelap walaupun wajahnya putih tapi lehernya gelap, sangat dekil, okay? Kemudian di ketiak ataupun di lutut juga, di belakang lutut, di siku sini biasanya hitam, okay? Anda bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkannya, okay? Kayaknya gini aja cara memakainya. Gunakan pada waktu mandi, jadi setelah badan kita dibasahi dengan air, kemudian gunakan bahan ini, ambil sedikit, kemudian kita gosokkan pada kulit yang gelap, okay, digosok-gosokkan pada kulit leher misalnya ataupun kulit ketiak misalnya yang gelap, digosokkan seperti ini, kopi aja seperti ini, okay. Kopi ini bagus sekali untuk menanggalkan sel-sel kulit mati yang menumpuk-numpuk yang membuat kulit kita menjadi hitam, gelap, dan kusam. Oke, dengan menyekrupnya seperti ini, maka kulit yang gelap, kulit-kulit mati, sel-sel kulit mati yang menumpuk, yang bertahun-tahun, yang susah sekali untuk ditanggalkan dengan sabun biasa, dia akan tanggal dengan menggunakan scrub kopi ini. Oke, jadi scrubkan aja seperti ini. Scrubkan aja 1-2 menit, kemudian bisa langsung dibersihkan dengan air. Okay. Jadi, perawatan ini setiap hari, jadi setiap kali Anda mandi sehari sekali atau setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, lebih cerah dan lebih halus. Okay. Dengan pemakaian yang rutin maka daki-daki, kulit-kulit gelap semuanya akan hilang. Kulit akan menjadi cerah, halus dan glowing. Okay, jadi mudah saja untuk mengatasi kulit yang sangat gelap, sangat degil, sangat kusam dengan cara yang sangat mudah, sangat murah dan Anda bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi.